Irawan Sandhya Wiratmaja dalam puisi. Di sebuah kafe ada gemuruh rindu. Di kafe sebuah pojok Enghausen ada peta tergambar sebuah masa silam. Pelayaran pulau-pulau yang jauh, ada sisa uap harum rempah-rempah. Timbangan besi di atas dinding melintang, menandakan jejak tua sejarah. Di tepi cangkir yang kecil, sisa butiran kopi sekanak yang basah masih terasa di lidah. Sebuah mimpi atau rindu yang menggeletak di antara butiran salju, menggigit tubuh ringkih, menggigil dan tak bersuara. Di jendela kaca berkabut membayang kapal-kapal yang pernah singgah, hilir mudik merapat di dermaga. Orang-orang kulit pucat dengan wajah musim dingin merambah jalan-jalan, hutan, kebun cengkeh dan pala, tanpa kalimat yang pernah terselesaikan untuk dibaca. Minumlah, perjalanan masih jauh, akan menepi direngkuh. Kota kecil di pinggiran pantai, kesiur angin utara, memanggil suara gemuruh rindu, jarak tanah kelahiran. Juni 2020.